Di mana sih letak kebahagiaan itu sebenarnya? Kita mau cari kebahagiaan itu siapa pemilik kebahagiaan? Maka ketahuilah pada sejatinya pemilik kebahagiaan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah tuh Rabbul Alamin. Pencipta alam semesta ini. Allah yang menciptakan bumi ini dengan segala yang ada di dalamnya. Tapi ingat, semua yang ada di muka bumi ini akan hancur lebur. Agar manusia sadar bumi sejatinya tempat sementara saja. Yang kita nggak akan lama-lama di sini.